disambungnya tidak lengkap. Seperti memberi minum sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu. Video ini video plaster dinding toilet ya, yang kayak bungkus. Baik, plaster. Supaya plaster lurus buat kepala yang terpenting kepalaan ya, dari mak ke mak diluruskan dulu. Belum ada akapnya. Maknya diluruskan dulu ya. Ini darah. Penting harus nggak ada lubangnya ini, harus lurus dari bawah sampai atas, terus yang ini juga harus penting. Tekniknya apa? Terlurus. Setelah mat antara mat ke pinggirannya. Ini ya, ini matnya yang sudah dibuat dulu. Dengan ini. Dengan pinggirannya. Ini yang sudah dibuat dulu. Kanan kiri. Harus lurus. Kanan kiri diluruskan dulu. Seperti setelah ini. Itu yang ini baru belakang ditambal, baru ditarik seperti ini. Seperti itu caranya yang termudah dan gampang. Seperti biasanya kalau nggak ada kayu seperti ini ya pakai besi-besi, kayu apa-apa yang seperti ini. Tarik naik, jangan tarik turun ya. Saya naik dulu. Terlurus itu pokoknya teorinya kanan kirinya dulu atau bagiannya dulu baru tengahnya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau setelah dicek aluminium, setelah ditarik cek aluminium. Nah seperti ini sudah cukup lurus. Iya. Tinggal kalau mau rapi yang nah ini yang masih lubang-lubang dirapikan. Kalau mau rapi tapi seperti ini caranya mudah di. Pak bawa atas ini. Nah, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, yang dirahmati. Nah, ini pemlasterannya Kang Ekstrim ini. Ini plaster kalau dipasang keramik ya, harus lurus. Cek aluminium. Sampai sini. Terus melentang seperti ini. Melentang ya. Nanti pemasangannya keramik itu gampang, cepat, semennya nipis, hemat semen, seperti itu. Kalau plasterannya lurus, hemat semen. Kalau masalah kasar ini enggak ada masalah. Kasar ini enggak masalah, yang penting lurus. Yang penting lurus. Bersama Kang Ekstrim ini. Bukan diambil halusnya, diambil lurusnya. Lurusnya ini. Oke, sobat ku, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Dan yang paling penting pojokannya ini harus di pojokannya itu ya, pojokannya itu harus dikerok.
Pegangannya harus berat. Karena sampai biasanya yang sering dijumpai, yang sering ditemui ini pegangannya bulat. Bulat. Jadi sering itu ngetuk sih. Mojok ya. Supaya pemasangannya gampang. Oke, sobat guru, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.